Bang Rio dan yang lain. Semoga film BOB, Bus Om Bebek bisa membuat anak-anak berkumpul lagi di bioskop dengan film sesuai usianya. Karena yang kita tahu kan sekarang film-film atau mungkin dimanapun itu kita sudah susah menemukan film anak kecil, lagu anak kecil gitu. Jadi Recis di sini sekalian mewakili bahwa film anak Indonesia harus didukung penuh dengan tenaga yang kita punya, dengan Kakak Adit Jagumai tentunya dibantu. Kak Adit mungkin? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah hadir, teristimewa. Terima kasih buat Karya Recis dan suami ya yang sudah hadir di sini. Ini mungkin nonton bareng pertama kah setelah menjadi suami istri? Betul. Wah, luar biasa. Udah pernah nonton malah. Nah, itu dia. Harusnya sekarang disempatkan ya. Nah, film ini saya produseri dan associate produsernya ada Mas Rio ya, bersama Kang Dewa Eka Prayoga, dan juga video klipnya dinyanyikan oleh Ria Ricis, dan juga ada lagu kedua juga dinyanyikan oleh Betran Peto dan Sarwenda dengan judul Cita-Cita, sementara Ria Ricis menyanyikan lagu berjudul Bis Om Bebek ya. Film ini setelah tertunda 2 tahun, alhamdulillah akhirnya dapat tanggal 6 Januari 2022 untuk bisa tayang, dan kami menunggu cukup lama ya, sekitar 2 tahun untuk bisa mengajak kembali anak Indonesia bersama keluarga, bergembira, berkumpul bersama di bioskop. Amin. Amin. Ya. Yang teristimewa lagu ini dinyanyikan oleh Ricis sebenarnya sekitar cukup lama ya. Yang lebih istimewa lagi karena Ricis suka anak-anak, Kak. Nah, itu dia. Jadi video klipnya semuanya anak-anak juga. Jadi waktu syuting fun banget karena semuanya anak-anak. Dulu belum ketemu sama suami. Iya. Sekarang ditemenin sama suami. Alhamdulillah. Ponakan sendiri ya. Jadi serunya ya udah kayak di rumah aja gitu. Jadi emang main sama ponakan sendiri, sama Mariam, sama Hodija gitu sih. Dan alhamdulillahnya tuh Mariam Hodija enggak rewel karena kan mereka juga suka sama lagunya, mereka suka sama tariannya, teman-temannya banyak. Jadi ya udah kayak ngerawat anak-anak aja gitu, ngerawat anak banyak, ngerawat Hodija, Mariam gitu. Jadi happy banget. Kemarin juga Hodija ya udah pada nonton ya sama Mas. Oh iya benar. Mbak Oki. Benar. Ya, Ustazah Oki. Anak suka filmnya karena ya seumuran dia ya, karena bentuknya tuh emang anak-anak gitu ya. Musikal. Jadi dia suka joget-joget lagu-lagu Busan Bebek juga. Jadi untuk moms di rumah ya, nanti tanggal 6 Januari diajak ke bioskop ya. Sebenarnya kenapa Ricis nggak main film ini gitu ya? Oke, okay. Saya mungkin pinginnya nanti Ricis sama Oki main di film berikutnya tentang anak-anak panti asuhan yang bernyanyi bersama, itu nggak sih? Seru ya pastinya ya? Itu seru. Proyek selanjutnya setelah ini. Setelah ini ya. Sejauh ini setelah menikah akan ada fokus apa nih? Saya sih yang pertama fokus promosi film ini dulu sampai ke tanggal 6. Pengennya sih ikut nobar hari pertama penayangan. Pengen semuanya dilakukan untuk film Bus Om Bebek karena ini adalah proyek pertama bersama anak-anak, dan pengen menyebarkan film ini sehingga banyak yang nonton karena menurut Ricis ini pantas ditonton segala usia, apalagi anak-anak dan ibu-ibu tentunya. Ya, dan apalagi ada tujuan sosial tadi sih. Tujuan sosial karena kan membuat pemakaman seni. Betul, itu yang menurut Ricis ini adalah amal jariah yang patut kita contoh dan ikuti gitu sih. Ada lagi? Sepi amat nih, belum pada makan. Makanannya loh. Apa lagi, ayo? Apa? Dari yang untuk proses untuk itu variannya. Sekedar info 3 jam udah 114.000 ya. Wow. Kita ada waktu 15.40, kita ada masuk ke bioskop. Ada waktu 8 menit untuk tanya-tanya. Nanti setelah 15.40 kita panggung, ada atraksi anak-anak sebelum mulai bioskop. Tentang film. Silakan. Awalnya akhirnya bisa ngisi suara di sini, ngisi lagu di sini gimana? Awalnya ditawarin. Pertama ditawarin sama Kakak Aditya Gumai, Ricis juga kaget dipercaya langsung. Dan awalnya berpikir apakah pantas udah gede gini, karena memang dulu kan 2 tahun lalu masih brandingnya masih ini kan, masih yang mainan, masih yang anak-anak kecil gitu. Jadi pas brandingnya juga alhamdulillah dipercaya dan langsung syuting, langsung rekaman, dan hafalan gerakannya itu langsung di lokasi. Jadi nggak ada latihan ya kak ya, nggak ada les, nggak ada apa segala macam. Jadi di hari H langsung syuting, langsung melihat anak-anak nari, langsung ikutan gitu. Komentar Kak Aryan?
Bagaimana tadi, Bapak? Melihat masa gadis. Oh iya. Kan belum ketemu nih kan? Perbedaan ya saya lihat tadi. Bisa itu 2000 berapa berarti 2002 tahun lalu 2019. Ya. Dengan yang sekarang ya bisa sekarang ya. Yailah. Ya tapi yang pasti senang banget. Maksudnya calon istri aku waktu itu ya, waktu masih calon tapi ya belum ketemu ya. Maksudnya alhamdulillah dan senang banget untuk filmnya ya. Penuh support, jadi suami saya penuh support. Jadi kalau misalnya ada Rikis ada project apa, kerjaan apa, bahkan sampai hari ini semuanya disupport sama abang. Alhamdulillah. Rikis akan lebih seriusin lagi buat nyanyi gak sih ke depan? Enggak sih, itu juga karena ditawarin ya. Jadi kalau gak tawarin juga kita gak ambil. Enggak juga sih, cuman ya emang karena kan Rikis emang semuanya dicoba kan. Ini dicoba, itu dicoba. Jadi kalau misalnya selagi ada waktu, kalau misalnya kalau cocok kita coba, kalau enggak di skip dulu gitu. Tapi emang karena bukan penyanyi sih, jadi ya udah selewat-selewat aja gitu. Ada momen-momen hasil dari penjualan tiket film di Sobek Bebek ini untuk membuat pemakaman seniman. Nah, dan juga pendirian museum seniman yang ada di pemakaman itu nantinya. Jadi dukungan Ricis dan juga para influencer semua yang dengan suka rela untuk bisa memberikan informasi tentang kehadiran film ini bersama para rekan-rekan media, benar-benar jadi amal jariah kita semua ya untuk bisa membuat pemakaman seniman. Karena menurut saya seniman itu adalah pahlawan budaya yang harusnya juga diberikan lahan dan juga penghormatan terakhir dalam hidupnya dalam sebuah areal yang betul-betul dikoordinasi dengan baik dan rapi. Kira-kira gitu ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, di dalam video Bisembek ini ada Maria Khadijah anak saya. Oh iya, betul. Jadi kita, ya itu waktu 2 tahun yang lalu masih kecil ya. Nanti kita lihat aja nanti ya. Nanti kita lihat bisa tanya? Boleh. Oke, kita tanyakan. Tadi itu baru di upload tadi baru 2 jam sebelumnya di akunnya. Iya, di YouTube. Di YouTube-nya Rikis Official itu. Wah, benar-benar trending ya. Amin. Amin. Yeah. Kita lihat dulu. Aku sudah mau masuk Disney, ikutin terus ya. Ada tambahnya. Aku sih Wantekoke ya, Kak? Iya, Wantekoke. Soalnya sangat multi talent. Nari, nyanyi, acting, semuanya jago, cepet banget. Cuman Kak, karena lagu anak-anak jadi nadanya enggak susah. Juga kali ya. Iya, tapi seru kok. Proses rekaman juga seru, syuting seru, semuanya seru. Cis, ya. Ini kan lagu anak kan sekarang kan lagi pengen meneruskan aja terus-terusan gitu. Pengennya sih, karena memang Ricis kan dulu beberapa tahun yang lalu fokusnya di YouTube memang kepada anak-anak, cuman sekarang lebih general ke segala usia, tapi tetap Ricis tetap suka anak-anak, tetap suka main sama anak-anak, ditambah sekarang ada project film anak-anak, lagu anak-anak. Jadi makin seru dan pengennya sih diterusin sampai nanti punya anak, sampai nanti punya cucu gitu. Jadi biar aku tuh yang jadi apa ya, yang jadi gurunya mereka gitu. Bahkan dulu Ricis punya cita-cita jadi guru TK dulu banget gitu. Jadi emang insya Allah diteruskan, insya Allah mudah-mudahan. Ya ada lagi? Ya, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Mungkin kenapa harus bentar-bentar, maaf. Kenapa? Anak-anak dulu harus. Kenapa anak-anak dan teman-teman yang lain harus nonton, moms di rumah harus nonton ke bioskop? Karena yang pertama film ini cukup menghibur dengan tujuan yang pas, di usia yang pas. Jadi kalau misalnya moms lagi liburan, anak-anak liburan sekolah, jadi ajaklah nonton. Ricis yang ini sangat menghibur, ada edukasinya juga. Ya Kak Kadit? Kadit pun hilang. Ada ada semuanya sama. Takutnya. Benar-benar. Jadi menurut Ricis ini adalah film yang menghibur, mendidik. Jadi memang wajib ditonton tanpa alasan apapun. Kalau film musikal anak udah lama ya. Benar. Benar. Ada lagi film musikal anak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi atau mengulang atau mungkin bisa menjadi salah satu film yang legendaris juga. Amin. Dan apanya barang ibunya, bapaknya, tetangganya.